Selamat malam, kembali lagi di channel saya, Natalia. Ini hari malam ini saya mau membahas tentang body lotion cetar kedua. Kalau yang pertama body lotion yang saya bahas adalah Ayi Pink. Ini produk dari Venus Glow. Waduh, namanya aja dari planet Venus, kemudian ada glow. Gini loh, selain perawatan kita dari dalam yang berupa suntik atau infus atau kalian minum pil-pil pemutih atau suplemen apapun, perawatan dari luar itu wajib. Contohnya body lotion. Apapun yang kalian pakai body lotion itu sebenarnya terserah kalian, ya kan? Dan jangan lupa dilapisi sama sunblock, gengs. Karena apa? Sunblock itu juga menahan radikal-radikal bebas dari matahari, dari polusi bebas. Karena apa? Meskipun kita naik mobil atau kita sudah pakai lengan panjang, tetap matahari itu sinarnya yang panas pol itu tetap menusuk di kulit kita. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu selalu rutin dengan namanya lotion dan sunblock. Dan jangan lupa juga pilih lulur yang tepat. Sebenarnya kalau semua lulur juga bisa lulur ya. Dan kita juga rajin scrub body itu kurang lebih ya 1 minggu itu 1 kali lah minimum ya. Kalau misalnya lupa, kadang saya itu kadang ingat, kadang enggak. Tapi kalau misalnya kalian ingat ya itu hasilnya lebih maksimal daripada yang tidak rutin, oke? Untuk apapun jenis perawatan itu, kalian mau pilih apapun itu harus rutin, Beb ya. Kalau nggak rutin, sama aja itu kita buang waktu, buang duit, buang tenaga. Jadi alangkah baiknya kita pun juga harus rutin supaya terjaga kelembapan, karena usia kita itu kan semakin menua, ya toh. Terus kalau misalnya kita tidak merawat diri dengan baik, apapun jenis perawatan kalian ya tidak masalah, itu tetap kita harus lihat rapi, bersih, enak dilihat. Terus kulit itu juga jangan sampai menganggap remeh gitu loh. Oh, aku masih muda kok. Oh, aku tuh belum usia 30. Jadi, biarin aja. Jangan, Beb. Karena apa? Nanti pemupukan di usia 20 itu akan berakibat di usia kita yang 30-an. Harusnya yang kita belum timbul flek, bisa jadi di usia 30 itu kita jadi ada flek entah di wajah, entah di kulit badan gitu. Nah, ini lotion ini baik untuk kita yang perawatan. Meskipun kita belum suntik putih ya, karena mungkin kita usia kita masih belia atau yang masih ini takut dengan jarum, kemudian yang sudah suntik infus itu juga mau lebih maksimal, ini cocok lotionnya, bisa kalian wajib pakai. Dan lotion ini Venus Glow ini ya, packagingnya seperti ini, gengs. Oke, packagingnya seperti ini. Dia ada BPOM, kalian bisa juga scan barcode di sini. Kemudian ada halal MUI-nya juga. Jadi ini so far aman ya, jelas. Sama seperti Ayi Pink itu kemarin kan saya juga merekomendasikan karena itu sudah BPOM. Hati-hati dengan yang belum BPOM karena memang bisa beberapa yang konsultasi ke saya itu berakibat garis-garis merah entah di paha, entah di tangan, entah di kaki gitu. Jadi be careful ya, kan mau kalian putih bersih itu boleh, tapi tetap be smart, tetap pilih produk yang jelas ya. Maksudnya karena ini kan langsung bersentuhan dengan kulit itu jauh lebih cepat terlihat gitu. Venus Glow ini di klinik Surabaya, namanya itu Venus Clinic. Venus Clinic ini selain dia ada perawatan skincare wajah juga, tapi saya mau coba untuk yang lotionnya. Dia bisa memutihkan instan langsung. Ya. Kita coba ya. Terus lotion ini juga ya, kalian tahu ya, mengandung ekstra green tea. Itu untuk apa sih? Untuk menahan radikal-radikal bebas seperti yang tadi saya bilang. Kemudian ada aloe vera itu untuk melembabkan. Manfaatnya baik kan kalau aloe vera itu. Terus dia ini juga ada sunscreen. Jadi dia juga sudah include sama sunblock UVA dan UVB. Tapi kalau kalian mau lebih maksimal, setelah kalian ini pakai,
bisa ditimpa lagi dengan sunblock. Kalau saya pakai kan Illuminair, itu sangat ringan sekali sunblocknya, jadi tidak pekat. Oke, ini tangan beforeku ya. Ini, nanti kita bandingin ya kan, yang sudah dioles sama yang belum. Oke, oles. Ini kalau saya pakai gosok-gosok ini teksturnya ringan ya. Baunya wangi. Oh. Jadi ini tuh bisa membantu kita putih instan secara langsung, bukan putih ya, mungkin menaikkan tone secara langsung. Jadi misalnya kalau kita ini mau ke kondangan ataupun nggak ke kondangan, tiap hari kita pakai itu it's fine. Kalau misalnya kita rutin tiap hari pakai, dia lama-lama itu akan meresap, tertanam, dan bisa membuat kulit kita itu lebih cerahan, lebih bersih. Tapi kalau dibilang apa itu namanya, apakah bisa permanen, saya rasa mungkin juga tidak bisa permanen sampai kita meninggal ya. Jadi mungkin ada batas waktunya juga. Segala sesuatu yang dirawat itu beb tidak bisa permanen, itu poinnya ya. Segala sesuatu yang dirawat yang harus kita konsumsi terus-menerus itu tidak bisa permanen. Contoh gampangnya kan kita makan. Makan itu kan juga merawat diri kita supaya kita itu tidak sakit ya kan. Nah kalau kita berhenti makan ya sakit, ya sama kayak gitu. Tubuh, body itu butuh yang namanya nutrisi. Entah itu kalian dari suplemen, vitamin atau apapun, itu tetap harus rutin. Nah, pakainya itu ya, jangan lupa itu harus dioles-oles terus sampai benar-benar meresap. Kalau kalian nggak oles-oles terus sampai meresap, itu nanti jadinya kayak topeng tangan kita. Nah, ini sampai dia terlihat natural, babes. Yuhu. Ini setelahnya digosok oleh Venus Glow, yang ini belum. Kalian bisa lihat perbandingannya, kulit saya yang di sini jauh lebih naik tone daripada yang belum. Dan teksturnya benar-benar kayak asli. Kalau kalian bisa lihat ya, dempulannya enggak tebel ya, cukup pan aja. Ingat, untuk nuangin ini enggak usah terlalu sampai demblok-demblok. Jadi kecil-kecil aja ya. Kecil-kecil dikit-dikit aja tapi ratain. Kalian harus benar-benar meratakan supaya bisa terlihat natural. Terus jangan lupa kenali tone kulit kalian di awal. Misalnya tone kulit kalian itu awalnya coklat ya, sawo mateng. Ya ininya juga nggak usah terlalu banyak, beb. Karena apa? Nanti terlihat sangat penipuan, kebohongan publik, nah, ya kan? Nanti kalau setelah mandi luntur gimana? Ya kan? Jadi pakai yang secukupnya tapi membuat kulit kita itu jadi lebih halus, lebih bersih. Dan ini babes, wangi banget. Kalau ada cowok-cowok yang dekati kita, mantap. Kayaknya sekarang lagi musik kata mantap ya. Jadi kalau kalian pakai ini harus benar-benar sedikit tapi rata ya, cukupan tapi rata. Dan kalian kenali kulit kalian sendiri tonenya seperti apa. Jadi paling enggak itu naik 1-1,5 tingkat latonya. Juga jangan terlalu menipu. Kalian kalau rutin pakai ini ya, selain dia ada sun cream tadi, dia juga membuat kulit kita jauh lebih sehat. Kemudian wanginya terjaga ya kan. Karena kalau kita wangi itu lawan jenis itu pasti lebih suka gitu. Kemudian kalau misalnya kita pemakaian teratur, itu membuat kulit lebih lembab dan lebih cerah. Karena apa? Sisa-sisa yang itu lotionnya itu akan nempel di kulit apa, di pori-pori kita. Nah, itu yang membuat cerah. Ada ekstra apa, green tea dan aloe vera yang tadi, kemudian ada UVA dan UVB. Jadi, ketika matahari masuk itu dia bisa menangkal. Tapi maksimalnya lagi yang seperti saya bilang tadi, pakai sunblock ya. Ini Venus Glow. Segini isinya itu, beb, 100 ml. Harganya Rp250.000 segini. Worth it banget. Karena apa? Dia sedikit tapi bisa meratakan. Kalau kalian pakai ini jangan cuma di bagian tangan aja dong, dari leher ya. Dari leher nih. Entah saya ambilin. Kan dari leher.
Gak apa-apa ini. Nah, dari leher. Kalian pakai juga. Terus biasanya itu kalau yang cowok-cowok ya nih, misalnya kalian yang cowok lihat itu ditengkuk. Karena apa? Cowok itu kan rambutnya pendek, biasanya itu kalah di sini. Leher belakang itu dia lebih gelap. Jadi kalian harus sering-sering pakai ini ya kan, untuk mengurangi gelap itu dan membuat kulit itu lebih lembab dan cerah. Ya. Kalau kalian pakai ini harus kalau bisa diusahakan rata sampai bagian paha kita. Bagian sensitif mungkin ya kan, di area sensitif. Kemudian di punggung, kalau kita nggak bisa minta tolong adik, kakak, suami, istri, atau siapapun yang ada di rumah, dioles itu ya. Mungkin kalau kalian mulai males ya, setiap malam aja deh ya kan punggung ini. Kalau misalnya yang kalian motoran sama kayak saya, motoran itu lebih concern ke tapak tangan ya. Mungkin di double-double itu sunblocknya 2 jam sekali diulang. Ini kalian bisa pakai kapanpun, dimanapun, dan kalian bisa bawa dengan sangat mudah karena botolnya cuma segini. Bentuknya cakep ya, putih gold, ya kan? Dan pump itu enak banget. Kalau pump itu enggak gampang rusak ininya. Kalian nanti bisa ordernya itu ya, Babs, di deskripsi box saya. Kalian bisa langsung WA, kalian bisa langsung order dan gercep seperti saya. Ini enak banget ya. Teksturnya ringan, beneran. Teksturnya ringan. Dan dia waterproof ya. Contoh nih, contoh ya. Saya tuang air. Loh. Nggak gampang hilang, Babs. Nggak gampang hilang, benar. Masih sama kan? Jadi ini nggak gampang hilang. Kita kalau yang merek-merek yang dulu yang saya pernah pakai, yang putih instan itu, kalau kena air dikit aja, kena sabun gitu, udah mudah hilang. Ini so far aman aja, oke? Dan itu yang saya suka, ini wanginya dan teksturnya tuh sangat-sangat ringan. Kalian langsung gercep ya sekarang sebelum stoknya itu habis, karena ini best seller banget di Venus Glow ya. Oke cinta, oke lovers, itu review saya sama lotion Venus Glow. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, selalu update info-info terbaru dari apapun, entah whitening, entah food atau apapun. Kalian bisa komen di bawah, bisa share semua info saya yang di YouTube ini, semua tahu manfaat-manfaat yang saya infokan. Oke, jangan lupa Venus Glow. Cerah, sehat, lembab, bisa membuat kita wangi sepanjang hari dan tak perlu takut gelap karena sudah ada UVA dan UVB. Bye-bye.